Hai dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada adik-adik kita yang berada di rumah sekarang? So hari ini pada malam ini cikgu nak kongsikan iaitu tajuk kita gaya bahasa. Kepada siapa yang sedang menonton, boleh sharekan kepada rakan-rakan lain. Kalau ada kawan-kawan kita yang ambil PT3 ataupun SPM, ajaklah kawan-kawan lain untuk sama-sama menonton supaya perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Okay, so gaya bahasa. Awak rasa kan dalam tajuk gaya bahasa ada berapa jenis? Ada berapa yang awak rasa lah? Mungkin 10, mungkin 20. Tulis di ruangan komen kalau anda rasa bilangan ataupun jenis gaya bahasa ada 10, 20, 30, 40 dan sebagainya. Jangan risau . Kita kat dalam kelas kita sentiasa nak ada orang kata perbincangan supaya kalau anda salah cikgu boleh bantu. Okey, hai kepada siapa yang baru saja menonton. Assalamualaikum. Okey, ada tak rasa macam, oh cikgu, saya rasa malam ni ada 10 je cikgu. Okey. Mungkin awak rasa cikgu malam ni ada 20 je saya rasalah gaya bahasa ni. Berapa awak rasa ? Jangan risau. Setiap orang mungkin dia kata saya punya belajar banyak 50, 100 . Okey. Banyak cikgu tapi lupa Atira kata. okey. Siapa lagi? Hai Intan, hai Amir. Okey. Banyak ya. Atira kata banyak sangat. Hai Yasmin. Kepada siapa yang baru menonton, cuba jawab soalan cikgu ni. Awak rasa jenis gaya bahasa ada berapa? Ada berapa rasanya? Tak kisahlah kan? Tak kisahlah nak letak 100 pun 100 lah cikgu. Tulis di ruangan komen supaya saya nak tahu berapa sebenarnya yang kamu telah pelajari. Sebab kadang-kadang kita kat sekolah cikgu ada dedahkan cuma 10 kan? Ada yang 5 sahaja. Tapi kamu semua nak tahu tak berapa bilangan dia sebenarnya? Hai Asma. Okey, untuk pengetahuan adik-adik sebenarnya gaya bahasa ini betul terlalu banyak. Terlalu banyak. Ada setengah yang mengatakan ada sampai 21. 21 jenis. Ada juga yang kata, cikgu, saya belajar sampai 19. Kalau kamu dah belajar 19 jenis, maka dah banyak dah yang kamu tahu. Tapi kat sekolah biasanya kita belajar sampai tak melebihi 15. Hanya bawah 15. Mungkin kamu pernah dengar perkataan anafora. Aliterasi. Reversi, hiperbola, metafora, banyak kan? Inilah yang dikatakan gaya bahasa. Kalau kamu belajar buku komsas, belajar cerpen, belajar sajak, jadi kamu wajib tahu tentang gaya bahasa. Untuk malam ni cikgu nak revealkan, cikgu nak dedahkan beberapa jenis gaya bahasa yang senang sangat sebenarnya. Kamu tak perlu setiap kali nak tengok je cerpen, tengok je sajak nak kena hafal. Nak kena hafal itu, nak kena hafal ini, nak kena hafal gaya bahasa, tidak perlu. Untuk gaya bahasa bukan hafal. Bukan hafal.
Yang penting adalah faham. Okey? Faham ya? Okey. So, hari ni cikgu nak bagi tahu apakah jenis yang senang kamu nak faham, nak ingat dan boleh aplikasikan dalam setiap sajak, cerpen, gurindam. Setiap kali gurindam keluar, setiap kali sajak syair keluar, tak perlu hafal. Tengok dan tahu dah apa dia jenisnya. Okay? So, yang pertama. Yang pertama, cikgu dedahkan. Okay? Yang pertama cikgu dedahkan adalah anafora. Okey, siapa tahu apakah dia anafora? Siapa tahu boleh tulis kat ruangan komen. Jangan risau, kalau salah tak apa. Biar salah sekarang, jangan salah time SPM nanti. Okey. Rasa-rasanya apa maksud anafora? Siapa tahu? Siapa tahu anafora apa dia? Okey. Untuk mungkin adik-adik dikatakan anafora ni macam pernah dengar cikgu tapi tak tahu apa maksudnya, lupa rasanya. Kan? Untuk adik-adik semua, anafora ni dia adalah daripada tiga beradik. Mungkin kamu tak pernah dengar lagi istilah tiga beradik. Okey, anafora ni adalah yang pertama. Okey, cikgu tunjukkan eh. Okey. Ini saya panggil sebagai tiga beradik. Tiga beradik tu apa? Anafora dia duduk di awal. Yang namanya adalah Ana. Maksudnya setiap kali sajak yang berulang di awal perkataan, perkataan yang berulang, setiap baris tu dia berulang benda yang sama, dia adalah anafora sebagai contoh. Okey, ini ada contoh yang sangat mudah. Okey, cuba anda lihat perkataan ini. Baris yang berbeza. Saya sayang kamu. Saya suka dia. Jika anda lihat, baris pertama dengan baris kedua, dia ada perulangan perkataan di awal. Ini dia. Saya. Maka, saya ini adalah anafora. Okey? Betul-betul. Muhammad Firdaus. Pandai. Yeah, bagus. Well done. Iaitu perulangan di awal. Okey. Cikgu nak pergi yang kedua. Siapa tahu perulangan nombor dua ni apa dia? Tulis kat ruangan komen. Firdaus. Fauzi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Malam ni kita nak dedahkan iaitu gaya bahasa yang mudah. Tapi sayangnya kadang-kadang adik-adik kita, kawan-kawan kita, dia selalu tertukar. Okey. Okey, so sekarang cikgu nak tahu apakah yang kedua. Yang pertama namanya Ana. Okey. Yang kedua namanya apa? Dia ada tiga. Kita panggil dia tiga beradik. Supaya anda ingat tiga beradik. Dia ulang. Dia berlaku perulangan. Okey. Simili. Nurul Atira minta maaf sayang. Tidak tepat. Cuba lagi. Cuba lagi. Apakah nombor dua? Okey. Cuba lagi. Kawan-kawan kita yang baru menonton. Cuba teka. Apakah perulangan yang berlaku, nama dia, perulangan di tengah ayat?
tu dia dah ada dah. Atira, Atira kata metafora, minta maaf Atira. Salah lagi sayang. Tak apa, cuba lagi. Kan? Cuba lagi kalau salah tak apa. Okey. Apabila anda jumpa sajak ataupun syair yang berlaku perulangan di sini, di tengah-tengah, perkataan sayang dia berulang lagi, dia adalah responsif. Betul. Tahniah kepada Firdaus dengan Imran. Nama dia adalah responsif. Cikgu selalu tulis dia res. Anak pertama. Anak pertama kan, kalau biasanya anak sulung, dia duduk di awal. Namanya Ana. Anak nombor dua duduknya di tengah-tengah. Namanya Res. Dan yang terakhir, dia berulang di akhir ataupun di hujung-hujung ayat. Namanya Epi. Nama penuh dia Epifora. Tapi cikgu tulis orang kata nama pendek je. Epi. Okay. So, AP ni kalau kamu lihat, dia berulang di hujung. Hujung. Saya suka kamu. Dia benci kamu. Yang ini. Apabila kamu lihat, ada perulangan di hujungnya. Hujung ni berulang. Tak kisahlah perkataan apa, tapi dia berulang-ulang-ulang. Maksudnya dia adalah epifora. Okey? Epi. Ramainya. Repetisi pula. Epi sayang, okey? Personifikasi pun salah juga. Ni masing-masing dah lupa ya. Tak apa, tak apa. Ulang kaji. Okey. Yang seterusnya, cikgu nak pergi kepada ni satu. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Cikgu nak pergi kepada empat. Okey. Yang empat ini cikgu nak tanya kepada Firdaus, Nasrul, siapa lagi yang ada di sini? Kalau perulangan huruf selain daripada huruf vokal. Selain daripada huruf vokal, apakah nama dia? Perulangan bukan huruf vokal. Cikgu bagi hint cikgu bagi hint. Namanya bermula dengan A. Siapa tahu? Apakah istilah kalau kita tengok dia berulang tapi bukan huruf vokal? Selain daripada huruf vokal, huruf B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Yang tu. Selain daripada A, E, I, O, U, itu adalah bukan huruf vokal ya. Yes. Dah ada jawapan. Tahniah Atira. Atira paling cepat sekali jawab. Ya, Haikal pun betul. Iaitu aliterasi. Pandai ya, aliterasi. Yang ini dia ada lawannya. Lawannya macam siapa tadi? Haikal. Haikal kata betul Haikal. Aliterasi dia bukan huruf vokal. Tapi kalau huruf vokal, namanya adalah asonansi. Okey, asonansi. Tahniah ya cikgu ucapkan kepada siapa yang betul jawab malam ni. Dah macam peraduan dah rasanya. Okey. Okey, so ini adalah yang orang kata paling senang nak kamu nak cari dalam sajak ataupun syair. Sebab apa? Saya sangat-sangat kasihan kepada kawan-kawan kita yang lain. Dia hanyalah nak hafal je.
kalau ada tajuk, 10 tajuk syair, 10 tajuk sajak, dia nak hafal je gaya bahasa. Jadi rugi bagi mereka yang hafal membabi buta. Sedangkan dia cuma perlu kita faham. Okey? Okey. Yang seterusnya, 4 sudah aliterasi, nombor 5 adalah asonansi. Okey. So, yang ini cikgu nak bagi satu. Satu orang kata tajuk, dia punya jenis dia yang sangat-sangat senang. Kalau kamu tak ingat sekarang, rugi. Apakah jenis dia? Ini. Nombor 6. Iaitu singkok. Siapa tahu apa dia singkok ni cikgu? Siapa tahu? Tulis kat ruangan komen, cikgu nak tengok Sebab apa singkok ni kamu hari-hari guna? Betul, kamu selalu guna. Kat mana? Kat dalam WhatsApp, kat dalam FB, tulis kat Twitter. Ni singkok ni, apakah dia? Okey, siapa tahu? Boleh tulis kat ruangan komen. Meh cikgu check. Singkop ini yang terakhir untuk malam ini ya. Untuk malam ini cikgu nak sampai sini sahaja. Kalau kamu nak lebih lanjut lagi, nak tahu dengan lebih banyak lagi, insyaAllah kita akan sambung pada video yang akan datang. Okey? Okey, tahniah Najah. Ramai-ramai Najah Abdullah yang pertama jawab, iaitu singkatan. Betul Najah, okey? Singkatan, singkop. Sebagai contoh, aku. Kan? Perkataan aku dia disingkatkan menjadi ku. Okey? Kalau kamu, kamu. Dia disingkatkan kepada apa? Siapa tahu? Singkatan perkataan. Bagus. Kamu disingkatkan sebagai mu. Ya. Ada lagi? Ada. Tidak. Tidak kan? Tidak. Kepada tak. Kan? Biasanya kalau kamu kan, kita WhatsApp kawan kita ke, kita WhatsApp buah hati kita ke kan, kita cakap, awak nak makan ke? Mesti kita jawab, tak mau. Kan? Tak mau. Tak ada pun kita tulis, tidak mahu. Kita tulis kat WhatsApp, tak mau. So, itu adalah singkop. Okay? So, hari-hari kita dah pakai. So, rugilah kalau adik-adik semua dah tahu dah singkop tu apa, tapi tak aplikasikan dalam soalan, untuk menjawab soalan komsas. Jadi betul-betul. Kan. Alfian pun betul. Okay. So cikgu harap perkongsian malam ni walaupun sedikit tapi memberi manfaat kepada adik-adik dan rakan-rakan yang lain. Jadi terima kasih kerana menonton pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.